namun kedudukan masih tanpa jaringan. Tandukan dan itu dia gol. Kapten Pasukan Negeri Sembilan Nasrullah Hanif Johan melakukan satu tandukan tipis glancing header untuk menewaskan Ahmad Ashraf Omar. Bendera Negeri Sembilan dikebarkan di Stadion Paroi pada masa ini. Akhirnya benteng kebal yang dibangunkan oleh Pasukan Melaka United roboh juga pada minit ke-35 untuk memberikan kelegaan kepada K. Devon dan penyokong-penyokong setia Pasukan Negeri Sembilan. Perhatikan bagaimana tandukan itu dilakukan oleh Nasrullah. Satu hantaran yang cantik dari sepakan penjuru dan disambar pantas oleh Kapten Pasukan Negeri Sembilan itu untuk Pasukan Negeri Sembilan mendalui 1-0. Dan itu merupakan gol pertama yang dijaringkan oleh Nasrullah.